Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwakarta TV, berjumpa lagi dengan saya Rafi Sukuma. Kali ini sesuai surat edaran Bupati Purwakarta mengenai penutupan kegiatan pariwisata, bahwasannya telah berakhir tepat hari ini tanggal 13 Juni 2020 dan kita akan langsung ngecek bagaimana kesiapan tempat wisata yang berada di Kabupaten Purwakarta. Dan saat ini kita akan ke Green Valley Waterpark di Pesona Panghegar, Cimau. Untuk itu, mari ikuti saya, kita lihat jalan-jalan ke Green Valley Waterpark. Sesuai dengan instruksi bupati, juga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya kita harus selalu cuci tangan dimanapun dan kapanpun. Dan saat ini saya berada di Green Valley Waterpark dalam rangka mengecek bagaimana kesiapan sektor pariwisata dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Dan sini sudah tersedia tempat cuci tangan untuk kita mencuci tangan sebelum kita memasuki area Green Valley Waterpark. Jadi pemirsa, sesuai dengan protokol kesehatan sudah ditetapkan dan bahwasannya ini Green Valley Waterpark siap menghadapi adaptasi kebiasaan baru, di mana sudah ditetapkannya protokol kesehatan mulai dari disediakan tempat cuci tangan, kemudian termogan atau kita dicek suhu tubuh kita sesuai dengan standar yang berlaku. Dan saat ini saya berada di kasir untuk dapat masuk ke dalam Green Valley Waterpark. Dan harga yang tertera di sini berapa ini? 35.000 untuk berapa? 35.000. Tiket masuknya 35.000. Ini untuk masuk? Untuk tiket masuknya 35.000. Untuk ya, wahananya itu berbeda. Oh, berbeda. Untuk wahana planetarium itu 20.000. Wahana 5 dimensi 15.000, sepeda udara 10.000 dan kora-kora 10.000. Oh, jadi beda-beda ya, Mbak? Iya. Kalau untuk masuk dan di area waterpark udah nggak usah bayar lagi. Oh, udah nggak usah ya, bayar lagi. Sama masuk ke belakang udah nggak usah bayar. Paling wahana yang di belakang saja. Ini ada persyaratan khusus bagi pengunjung, Mbak, untuk datang ke sini? Untuk persyaratan khusus mungkin untuk sekarang itu diwajibkan untuk memakai masker dan juga untuk membawa hand sanitizer pribadi. Walaupun di kita juga sebenarnya dipersiapkan juga, ya, tetapi kalau boleh bawa juga. Kan banyak nih, Mbak, masyarakat yang ngomong, aduh lupa bawa masker atau aduh ketinggalan, gimana nih, Mbak? Jual juga di sini. Oh, di sini jadi ada. Gak usah balik lagi. Iya. Jadi pemirsa, Green Valley Waterpark juga menyediakan masker bagi masyarakat yang suka beralasan, aduh ketinggalan, aduh lupa bawa masker dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu balik lagi pulang ke rumah. Di sini menyediakan masker. Ya. Terima kasih. Jadi pemirsa, tiket di Green Valley Waterpark ini berbentuk digital ya, Mbak? Iya. Langsung masuk ke dalam sistem. Dan di sini ada struknya untuk masuk ke dalam Green Valley Waterpark seharga Rp35.000 untuk satu orang.
Ya, jadi pemirsa, juga selain tempat cuci tangan, kemudian termogan, di sini juga menyediakan antiseptic gel atau hand sanitizer untuk masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini tidak membawa hand sanitizer, juga disediakan secara cuma-cuma untuk pengunjung Green Valley Waterpark. But now
Ya pemirsa, itulah jalan-jalan kita hari ini mengenai persiapan dibukanya sektor pariwisata yaitu Green Valley Waterpark. Dan saya mengingatkan kepada pemirsa dan masyarakat khususnya yang ingin berkunjung ke Green Valley Waterpark, jangan lupa untuk datang menggunakan masker, kemudian membawa perlengkapan renangnya yang pasti, dan jangan lupa untuk selalu tetap mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Salam pariwisata.